Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglishius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan melihat dulu nih kegiatan dari Mom Ayu Ting yang hari ini mendapatkan kiriman hadiah berupa Al-Quran cantik dari Heavy Gallery 25. Dan di sini juga Mom Ayu Ting mengucapkan terima kasih kepada Albi Shiny Official yang telah mengirimkan baju-baju cantiknya untuk Mom Ayu Ting. Di sini Mom Ayu Ting mengucapkan terima kasih ya, barokallah selalu buat kamu, amin, Albi Shiny Official. Dan di sini juga warna-warna dan juga coraknya sangat disukai nih oleh Mom Ayu Ting. Sehat selalu untuk Mom Ayu Ting, barokallah, dan semoga selalu sukses ya. Dan inilah menu dari Burj Khalifah. Di sini Mimin juga akan menginformasikan mengenai kegiatan Bang Ivan Gunawan nih yang ada di Dubai hari ini. Hari ini Ivan Gunawan tidak hadir lagi nih di acara Brownies TV karena masih berada di Dubai, sahabat semua. Dan terlihat di sini Ivan Gunawan sedang menikmati makanan dari Burj Khalifah yang memang sudah terkenal kualitas dan kuantitasnya nih ya, yang sangat megah, elok, dan sangat mempesona pastinya. Lihat di sini Ivan Gunawan sedang memberikan hadiah nih yang sedang berulang tahun dari Dewangge Adiputra Maharani Kamala, si cantik yang selalu ada di samping Ivan Gunawan nih, sahabat sejati yang selalu setia ya. Dan terlihat di sini Ivan Gunawan memberikan hadiah berupa sepatu mewah nih yang pastinya harganya sudah tidak diragukan lagi nih, pastinya mahal banget, dan katanya ini kualitas terbaru dan keluaran terbaru. Hahaha. Sepertinya di sini Kak Ivan Gunawan tidak bisa menahan laparnya nih. Wah, gimana dengan dietnya di Indonesia ya? Apakah bisa ditahan nih? Makanan-makanan di Burj Khalifah katanya enak-enak banget nih, sampai Kak Ivan Gunawan gak bisa nolak. Wah, sehat selalu untuk Kak Ivan Gunawan. Dan di sini juga Kak Ivan Gunawan menemukan seorang chef yang memang asli dari Indonesia, Eka Muhammad, yang memang bekerja di Dubai nih. Dan kebetulan di sini Ivan Gunawan ada di lantai 125 di Burj Khalifah. Wah, tinggi banget ya. Pokoknya sehat selalu untuk Bang Ivan Gunawan, ditunggu katanya di Brownies TV. Teman-temannya udah kangen banget nih dan ditunggu oleh-olehnya. Pastinya akan ada oleh-oleh spesial nih ya untuk Ayu dari Ivan Gunawan dari Dubai nih. Penasaran kan hadiahnya seperti apa? Pastinya sahabat semua selalu menunggu ya, dan selalu mendukung channel ini, pastinya akan memberikan informasi terbaru. Dan hari ini Ivan Gunawan video call-an nih sama sahabat-sahabatnya di Brownies TV. Informasi ini dilansir langsung dari Igun, minta diperhatiin. Di mana di sini Kak Ruben Onsu menelpon Ivan Gunawan yang ada di Burj Khalifah. Dan di sini Ayu Ting Ting lagi ngomel nih karena nggak pernah diperhatiin sama Aigun. Kumpulkan di antara mereka semua nih ya, yang selalu untuk tim Brownies. Di sini Ivan Gunawan menanyakan kabar dari Ayu Ting Ting. Ai mau apa? Ai apa kabar? Tapi Ayu Ting Tingnya masih ngomel aja ya, yang katanya Ivan Gunawan nggak pernah nelpon, nggak pernah nanya kabar. Wah wah, sibuk banget ya. Sepertinya ke Ivan Gunawan jadi nggak pernah nih ngabarin Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting menyuruh Kak Ivan supaya cepat pulang, katanya gantian mau liburan nih, cepat pulang ya Kak Ivan, udah kangen tuh Kak Ayu Ting Tingnya karena hampir satu minggu nih ya mereka nggak ketemu karena terpisah oleh jarak. Ayu Ting Ting di Depok dan Kak Ivan masih di Dubai nih dalam rangka pekerjaan ya.
Sehat selalu untuk Kak Ivan. Yang katanya hari Selasa depan udah bisa masuk lagi nih ke Brodies TV. Lama banget ya. Iya, karena Kak Ivan pulang dari Dubai harus karantina dulu nih sekitar 1 minggu agar semuanya sehat dan pastinya terhindar dari COVID-19. Sehat selalu untuk Kak Ivan, semoga bisa pulang ke Indonesia dengan selamat dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Dan informasi selanjutnya nih, ada Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik, dan juga Wendy Cagur serta Robin Onsu yang lagi nyanyi riang gembira nih. Sehat selalu dan semangat untuk tim Brodies, semoga selalu diberikan kebahagiaan serta dilancarkan segala usaha dan juga pekerjaannya, amin ya robbal alamin. Dilansir langsung dari akun Instagram Heavy Gallery 25, ekspresinya Bunda Bilqis sabar, mereka jahat, padahal dia juga sudah sebenarnya hanya pisah di tengah jalan aja. Di sini Ayu Ting Ting lagi dijailin kakak-kakaknya nih yang katanya enggak sefrekuensi karena mereka semua sudah punya keluarga, karena di sini bintang tamunya dar nih pengantin baru ya. Dan abis dia Ayu Ting Ting diledekin sama kakak-kakaknya. Wah sabar ya Bu Ayu, insya Allah jodoh terbaik akan menghampiri, bahkan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Mimi doakan semoga jodoh Bu Ayu adalah orang yang tepat yang Allah kirimkan agar bisa membimbing dan juga sayang terhadap Bilqis dan seluruh keluarga tentunya. Bintang tamu selanjutnya di sini ada Derby Romeo dan juga istrinya Meisha Siregar. Di sini terlihat nih mereka semua berpasangan sedangkan Ayu Ting Ting duduk sendiri. Dan di sana Ayu Ting Ting mempraktikkan bahwa dirinya sedang bersama seseorang nih, walaupun di sini Ayu Ting Ting diketawain nih karena bicara sendiri dan juga ketawa-ketawa sendiri nih ya. Abang-abangnya memang comel banget nih kalau sudah ngelihat adiknya salah tingkah gini. Sehat selalu untuk semuanya ya, semuanya hebat deh, aktingnya luar biasa. Brodies tetap di hati, semoga selalu diberikan kebahagiaan untuk semuanya. Dan sama semua inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brodies TV yang pastinya ngakak abis nih karena aduh kakaknya selalu nih ngomelin Ayu Ting Ting karena beda frekuensi dan selalu nyindir Ayu Ting Ting kalau dia belum punya pasangan. Dan di sini Ayu Ting Ting bilang kalau dia akan memberikan kejutan, tahu-tahu booming aja ya. Kita tunggu aja nih siapakah jodoh Ayu Ting Ting. Kita akan menemukan titik terang ketika Ayu Ting Ting sudah mendapatkan jodoh yang terbaik ya sahabat semua. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Vincent, bahagia terus, cepat dapat momongan ya. Terima kasih, aku doain kamu juga selalu bahagia. Amin. Jessica aku ya. Amin. Selamat sayang. Amin, makasih. Jessica, selamat Vincent, bahagia terus, cepat dapat momongan ya. Terima kasih. Amin. Dari Beb White sih, ini bagus banget, mengandung habatus batu sauda dan juga ada SPF 30-nya. Tuh, pokoknya terbaik lah. Gak ada. Special, ayah Aji. Thank you ya. Iya, buka dong Ji. Satu. Ini semoga suka, nggak suka pokoknya harus bilang suka. Karena aku suka. Oh, gemes deh, itu tahu deh harganya berapa. Lama, bener nggak sih? Cepat buka dulu. Sengaja dia ini yang paling baru di trending. Wah, tidak punya. Seneng deh jauh-jauh ke lantai berapa ini chef? 122 chefnya
dari Indonesia, the best. Thank you, chef. Ya, look at this. Ini kopi luwak sih. Jadi 11 tahun yang lalu ketemu dia di inbox. Dan sekarang dia udah jadi chef dong di sini. Oh my god. Seneng banget. Jadi hari ini kita breakfast dibikinin sarapannya. Specialty-nya apa? Pastry di dessert kita. Wow. Sayang aku enggak bisa makan dessert. Oke. Mas aku stop tepung sama gula. Ada gluten free, ada sugar less. Oh gitu ya. Oke. Berarti aku makan lagi deh.